Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Gambi Kadrikni berada di daerah Ungaran, tepatnya daerah Nyatnyono, yang akan ke sendang peninggalan Waliullah Syekh Hasan Munadi. Dan konon sendang yang dinamakan Sendang Kalimat Thayyibah ini adalah dipercaya sebagai pengabul hajat, pembawa rezeki, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan semua itu jangan lupa untuk tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita akan memasuki sendang Kalimat Thayyibah, dan di sini juga sebelum pintu masuk ada papan tata cara dan yang dilarang jika kita masuk ke dalam area sendang. Dan di sini juga ada papan cara sebelum mandi atau bersuci di sendang ini. Dan di sini tidak boleh bugil atau tidak boleh telanjang, dan tidak boleh buang air kecil atau buang air besar juga di area ini. Dan ini di sini juga dipersiapkan untuk menyewa sarung bagi yang tidak membawa sarung. Dan inilah sendang Kalimat Thayyibah yang dipercaya sebagai obat segala macam penyakit dan pengabul hajat. Tapi tetap jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang mau siap-siap untuk bersuci dahulu.